smell the daisies. Saya aja pernah film ini awal untuk lanjut. Makanya beban ini sekarang saya ngomong banyak sama si Raymond. Kamu lah si dosa lagi. Kamu lah yang akan cerita. Om akan make up kamu. Ditemani dengan saya masih suka ya. Ya artinya apa? Kita gak akan bisa ninggalin suara ayam di rumah. Kita gak akan pernah mengganti walaupun kita punya ekstra apa namanya. Kita pasti akan pakai sapu lidi. Ya. Pasti. Nah itu dia tanya nanti, Pak apakah harus pakai ini? Ya apa mungkin lah kamu ngepel ini pakai di alat mesin semua. Kan pasti juga harus ada di kolong-kolong. Si itu ilmu. Sama juga misalnya, contoh kecil aja. Saya nggak akan pernah adakan TV di setiap kamar. Pasti TV hanya satu di ruang tengah. Kenapa? Itulah tempat berkumpul. Sekarang kamu juga pikir ya. Kamu punya TV masing-masing di kamar, kapan mau ketemu orang tua? Nah itu kan ajaran sebetulnya. Cuman saya nggak mau menggurui. Nanti dia tanya, apa kenapa sih ada ini? Ya kalau kamu nanti punya TV di kamar, kapan mau ketemu orang tua? Misalnya seperti itu. Itu kan ilmu yang tak sadar kita. Oh dulu orang tua kita mendidik kita seperti itu. Bukan masalah pelit kita, tapi ada filosofi di belakang. Tentu saya mengikuti perjalanan. Ya Falcon itu jangan dilihat dari sudut keberhasilan belakangan, tapi awalnya juga tidak mudah ya mencapai keberhasilan. Artinya apa? Memang ada standar yang ingin tercapai. Dan kedua, nggak mungkin saya harus bisa kerja sendiri. Kita harus bekerja sama. Artinya. Sebetulnya saya tidak ingin menunjuk, tapi 4 perusahaan sebetulnya mengajak saya. Perusahaan besar. Tapi kenapa saya mungkin, maaf, bukan Bill Falcon, karena saya lihat dia yang bisa memenuhi apa yang saya mau.